Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki MS Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resoni buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share dan subscribe iklan. Channel aku. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. kita lihat dengan situasi maskulin energi bisa cepat atau lambat terjadi jadi jangan dipaksakan ya tetap mintanya kepada Allah ataupun Tuhan kalian masing-masing jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku kita lihat situasinya maskulin The Knight of Pentacles, the Chariot, the Fool, the, the King of Cups. the five of pentacles seven of wands seven of pentacles the dead It's a sword the page of pentacles kayaknya kalau aku lihat ya the bottom of the deck ini dia pengen udahan sama orang baru ya yeah. Ingin udahan dengan orang baru, ingin selesai sih, gitu ya. Keinginannya dia untuk udahan dengan orang baru, nih, kuat ya. Dan dia ingin endingkan komunikasi juga dengan orang baru nanti. Dia merasa hampa dengan orang baru. Tujuan hidupnya juga sudah ending, jadi kayak udah gak ada semangat lagi. Dan ya dia harus mempertahankan apa yang sudah dia tanam. Dan dia merasa dengan orang baru ini mempertahankan hubungannya juga merasa terpojokan. Jadi kayak dia gak nyaman dengan hasil tanamannya dia sendiri ya the knight of pentacles, the chariot, the fool, the king of cups, and the five of pentacles dia sedih ketika dia memikirkan kebodohannya dia meninggalkan hubungan dengan kamu yang sebenarnya sudah stabil tentang keuangan dan karir. Dan nekat meninggalkan tanggung jawabnya terhadap hubungan kamu yang sudah terjalin lama, ya, karena untuk kebebasan dia sendiri. Dia berani mengambil langkah yang meninggalkan kamu, tapi ujungnya, dia yang dilema, dia yang sedih, dia yang kehilangan, dia yang merindukan kamu, dan dia memendam perasaan. Kehilangan kamu, ya. Makanya, dia dengan orang baru pun, walaupun dia pertahankan, hubungannya ini merasa hampa dan gak, gak nyaman kebahagiaannya dengan orang baru. Ya, aku lihat. dia orangnya memang gampang mengambil tindakan ya tanpa dipikirkan dulu resikonya efeknya sekarang dia hanya memendam perasaan kerinduan dia penyesalan karena dia sudah mengacaukan kesuksesan dia sendiri demi kepuasan kebebasan hidupnya dia tuh ya nusut lambat laun ya, dia kan kena karma sendiri, ya, dari sikap dinginnya dia, yang selalu memakai logika, dia akan terhianati dari apa yang dia tinggalkan tanggung jawabnya dia, Tuh, ya. The lovers. Kamu. Dia meninggalkan kamu demi mencari kepuasan di luar sana. Karena dia pikir ia ya akan bisa kembali lagi dengan kamu dengan begitu mudahnya. Mau cepat atau lambat, ya kamu bisa kembali lagi sama dia gitu. Dia bisa taklukin kamu lagi. jadi situasinya maskulin ini lagi lagi banyak mengaca ya ini lagi sedih energinya penuh dengan penyesalan kekecewaan six of wands the knight of cups Ace of Cups tuh, yeah. ya and the emperor maskul ini sebenarnya sudah tahu ya akan terjadi karma dalam kehidupannya dia tapi dia terus mencari cinta baru ya karena dia berasa dia mampu tanpa kamu Padahal di dalam perjalanan hidupnya dia dia akan ditinggalkan terus oleh cinta barunya. dikhianati. Bahkan dia akan kehilangan tentang arti ketulusan ya. Dia hanya bisa memendam tentang status ya. Karena yang dia cari adalah ketenaran ya dan perhatian Knight of Cups, The Emperor and the Star. Ya, ini orang gila, gila hormat ya. Uh, the Prince of Cups, The Queen of Pentacles. Jadi gini, dia maunya kamu yang WA dia, dia maunya kamu yang ngemis ke dia, dia berharap bisa menjadi rajanya kamu ataupun ratunya kamu lagi ya tapi dengan keangkuhan dirinya dia berharap bisa naklukin kamu lagi ini yang aku lihat ya ketika datang sifat childishnya ya dia ingin bebas dari koneksi twin flames yang sudah dibangun ya demi demi statusnya dia status sebagai apa ya penakluk, kalau kulihat di sini pada akhirnya ada kehilangannya tentang uh, komitmen bahkan dia juga dikhianati lagi oleh orang barunya ya dari sebuah komitmen yang mereka sudah jalinan dengan baik gitu ya dan aku lihat memang maskulin coba untuk move on ya itu dengan cara berkelana lagi bahkan juga traveling untuk meraih perhatian kebahagiaan lagi itu yang dipikirkan yaitu dengan cinta barunya jadi dia mencari cinta baru bukan hanya satu ya banyak ada yang mencari yang ketulusan tapi pada akhirnya nggak ada yang tulus untuk dia Nine of Pentacles, Page of Pentacles. The Six of Swords. Six of Pentacles, guys. Nine of Pentacles, the Page of Pentacles, Six of Swords, and the Six of Pentacles. <sighs> Dia coba untuk belajar bahagiakan dirinya dia sendiri ya e, belajar tentang kesetiaan untuk dirinya dia sendiri dan dia kamu von dari orang barunya ya. Jadi dia coba untuk move on, ingin sukseskan masa depannya dia sendiri dulu baru kembali ke kamu. Dia ingin meninggalkan orang barunya. Nanti aku lihat. Karena kerja kerasnya dia selama ini kan dia hianati demi uh, kepuasan diri dia ya yang merasa bebas sudah sukses jadi dia bisa menguasai apapun yang dia inginkan ya karena ya dia gila-gila perhatian ya dia coba untuk memenangkan ya hatinya orang baru tapi pada akhirnya dia hanya bisa memendam perasaan harapannya dengan orang baru kenapa hanya memendam perasaan karena di sini dia orangnya -orang kan gak bisa dikengkang ya dan dia masih ada keinginan kembali ke kamu dia merasa memori kenangan yang lebih sempurna tuh ada di kamu yang dia pikirkan. The hero the world and the of sword the high priestess five of ones dia dengan orang barunya ini dengan karmik bermasalah ya banyak drama terutama dia mereka juga lagi perang ilmu sih dan dia belajar suatu ilmu juga ya spiritual dan dia memantau kamu Ya, memantau ingin reconciliation lagi ke kamu aku lihat dia ingin move on ingin bangkit ya dari karmanya dia yaitu dengan cara dia coba untuk uh, mencari kebahagiaan dengan orang baru tapi sejalannya waktu ya ternyata tidak membuat dia bahagia ya justru membuat dia sedih dan, dan teringat tentang kamu ya dan dia juga kehilangan tentang ketulusan cinta Terima <tuk> kasih. The Queen of Cups, Seven of Pentacles, The Dead ya dia masih menaruh harapan kembali sama kamu karena sebagian dari dia ini kestabilan hidupnya udah ending coba memulai kebahagiaannya ya dengan cara akan nekat komunikasi lagi dengan kamu terutama dalam spiritual kamu ya alam bawah sadar dia nekat dia kan belajar tentang spiritual untuk bisa komunikasi dengan kamu apalagi zaman sekarang ya banyak amalan-amalannya di tiktok di youtube dengan mudahnya tanpa ada guru secara face to face gitu ya dan tanpa ada guru yang jelas ya alirannya kemana ini banyak banget jadi hati-hati ya dia ingin banget communication dengan kamu secara spiritual, tetapi di sini kamu sudah kehilangan keinginan untuk bisa reconciliation sama dia. Dia coba untuk move on, ya, dari karmanya dengan cara membangun masa depannya lagi dengan orang baru. Aku lihatnya seperti itu, ya. Tapi, pada akhirnya, dia akan meninggalkan apa yang sudah dia bangun dengan orang baru karena dia masih merasakan ketulusan cintanya. Itu ada sama kamu dengan orang lama. Seven of Wands, The Star and the Queen of sword The Tower, Seven of Cups. Justru, kamu di sini ya meraih kesuksesan coba untuk berkompetisi menggapai kemakmuran kamu kamu juga coba untuk membatasi ya suatu pikiran yang halusinasi di masa lalu kekecewaan yang membuat kamu kacau berantakan hidup kamu dan di sini kamu memberikan suatu ketegasan kamu ingin mempertahankan healing kamu disinilah kesuksesan akan kamu raih ya akan aku sapa lagi hasil dari readingan ini jadi situasi maskulin ini meratapi tentang masa lalu ya The lovers, For the nine of pentacles, ace of cups. Ya, yeah. dia sedang situasinya coba untuk mencintai dirinya dia sendiri, karena dia merasa iya gue harus memperbaiki diri gue kalau gue ingin mendapatkan ketulusan cinta. Ini yang dipikirkan wow kalian berdua sama. Sama-sama sedang dalam fase berkaca diri. Kalian ya, satu sama lain. Dan mengenang memori di antara kalian. Ya, kamu lebih memikirkan dengan cinta baru malah. Jadi kayak pertimbangan. Dan dia memandang kamu sebagai kembaran jiwanya, sedangkan kamu di sini berpikir gimana caranya bisa seimbangkan hubungan lama dan hubungan baru, mana yang lebih serius, mana yang lebih menjanjikan, ini sedang kamu pikirkan di dalam kesendirian kamu. Karena bagi kamu di sini di pesawat pentacles, sudah waktunya kamu membangun kebahagiaan kamu sendiri ya dan coba untuk menstabilkan lagi karma kamu dan mendapatkan orang baru yang lebih baik sedangkan dia di sini berpikir untuk bisa kembali lagi sama kamu menstabilkan lagi hubungan ini yang lebih sukses lagi tapi kamu ya feminim ini malah kalau gue balik lagi sama aja gue ngebunuh diri gue sendiri dan ini akan menjadi belati dalam hidup gue makanya kamu ngaca dengan diri sendiri gitu loh apa gue sanggup ngejalanin hubungan ini lagi gitu sedangkan dia ya terbunuh dengan perbuatan dia sendiri karena orang barunya berbagi cinta Ya, ya. maskulin di sini memendam perasaan ya untuk bisa kembali sama kamu dan dia sudah kehilangan langkah kembali ke kamu karena kamu sudah sadar tentang koneksi twin flame sini. Hanya membuat kamu terluka dan sedih terus. Pada akhirnya, nanti kamu bangkit, coba untuk bisa memperbaiki, stabilkan lagi trauma kamu, dan kamu berharap ada seseorang yang lebih serius ke kamu di sini. Sedangkan dia yang memikirkan kepentingan pribadi sendiri, makanya kamu coba untuk move on. to that, the chariot, and six of wands. Ketika dia nggak bisa menggapai kamu ya. Dan dia juga mendapati karma dari apa yang dia tanam dengan orang barunya ini demi kestabilan hidupnya. Ya kalau aku lihat dia akan mengalami suatu ending ya dari karirnya. Dari apa yang dia tanam jadi hasilnya nggak ada. Dan ya, dia akan terhianati oleh, oleh kamu dan juga orang barunya. Jadinya, ya, kamu mendapati orang baru, dan orang baru juga mendapati orang lain lagi. Ini adalah karma buat dia. Makanya, dia menyesal banget, kecewa ya, dari langkah ataupun uh, perjalanan hidupnya yang dia tanam, ya, saat ini untuk meraih kebahagiaan dengan instan ternyata membawa dilema ya dan dia sedih sedihnya jadi ya harus memperbaiki karmanya dia bahkan dia kehilangan kejantanan ya di sini ini bisa kehilangan hasrat ya kehilangan uh, nafsu kalau aku lihat tapi dia orangnya kan memang narsis ya sehingga dia melakukan Uh, apa namanya perhatian lagi walaupun dia hidupnya sudah ending ibaratnya kerjaannya nggak ada terus juga uh, udah kurang nafsu terus juga seksualnya juga udah nggak sesuai seperti dulu dia tetap ingin menaklukkan siapapun yang dia anggap bisa dibawa buat senang-senang aja melepas kebodohan dia makanya kamu pem ini menegaskan Ingin mempertahankan healing karena kamu ingin sukses dalam langkah kamu dalam keputusan kamu. Ini yang aku lihat seperti itu, ya. Dan kamu mau menangis suatu pembayaran karma, ya, feminim. Itu yang kamu pikirkan. Kamu sukseskan tentang rasa trauma. Ya, karena kamu sudah uh, sukseskan kebebasan kamu lepas dari tenggamanya si maskulin. Sedangkan kamu di sini juga sudah berpikir ya sukseskan diri sendiri, bahagiakan diri sendiri, ambil kesempatan terbaik selama tidak komunikasi, selama tidak bersama lagi dengan maskulin ya sedangkan maskulin di sini mengalami suatu pembayaran karma orang barunya akan mencari orang baru dan kamu akan mencari kehidupan baru juga ini membuat dia terluka ya atas karma yang dia buat sendiri so aku harap ini bisa resonate buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and no skip iklan channel aku laki terat ms and take care of you guys assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.